masyarakat Indonesia masih sangat rendah akan konsumsi protein hewani, apalagi ayam dan telur. Padahal kebutuhan ayam dan telur sangat penting loh untuk anak-anak, untuk meningkatkan inteligensi mereka. Pada Hari Telur Sedunia ini, ada beberapa stakeholder peternakan akan membagikan ayam dan telur untuk anak-anak di sini. Bagaimana kegiatannya? Mari ikuti kami. Konsumsi protein hewani masyarakat Indonesia terbilang rendah, telur misalnya. Rata-rata hanya dikonsumsi 2 butir per minggu. Padahal telur memiliki kandungan gizi mumpuni, yaitu 12,5% protein per gram telur. Bagi anak-anak, kurangnya asupan gizi yang baik sangat mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Di sisi lain, harga telur pun relatif murah. Hanya berkisar Rp18.000 sampai Rp20.000 per kilogram. Rendahnya konsumsi telur juga disebabkan salahnya pemahaman masyarakat. Banyak beranggapan mengkonsumsi telur bisa menyebabkan bisul. Gitu juga daging ayam, yang dituding diberi hormon sehingga membahayakan. Oleh karena itu, beberapa stakeholder peternakan berupaya menyadarkan masyarakat bahwa ayam dan telur adalah sumber protein yang murah, menyehatkan, dan mencerdaskan. Kemudian digagaslah Hari Ayam dan Telur Nasional atau HATN pada tanggal 15 Oktober 2011. HATN berlanjut setiap tahun dengan diisi berbagai kegiatan edukasi mengenai pentingnya mengkonsumsi ayam dan telur termasuk tahun ini. Meskipun puncak HATN diadakan di Banjarbaru, namun diadakan pula kegiatan serupa di berbagai daerah. Untuk Jabodetabek, penyelenggaraannya dipusatkan di Sekolah Alam Tunas Mulia Bantar Gebang, Bekasi. Dari judulnya atau temanya aja udah kelihatan kan, dari Hari Ayam dan Telur Nasional, berarti kita harus tahu dan lebih peduli mengenai protein hewani yang terkandung dari ayam dan telur. Secara umum itu sebenarnya adalah protein hewani itu yang sangat bermanfaat bagi baik itu sebenarnya untuk anak-anak maupun orang dewasa. Protein hewani khususnya untuk kecerdasan itu, protein hewani itu dapat dikatakan tidak bisa digantikan oleh protein yang lain khusus untuk kecerdasan. Pemilihan Sekolah Alam Tunas Mulia juga terbilang tepat lantaran sebagian besar muridnya merupakan anak dari golongan ekonomi kurang mampu. Ya, acara ini cukup bagus sekali ya, jadi memberikan pencerahan kepada orang tua dan kepada anak-anak tentang pentingnya mengkonsumsi telur dan daging ayam. Selain edukasi mengenai gizi dan telur ayam, HTN di Sekolah Alam Tunas Mulia juga diisi beragam kegiatan seperti pemeriksaan kesehatan gratis, lomba mewarnai, dan senam bersama. Ada yang mengajarkan tentang telur sehat gitu, ayam sehat ya bagi anak-anak, ya orang tuanya juga dah. Semoga saja dengan rutinnya kegiatan seperti ini, kesadaran masyarakat Indonesia terkait telur dan ayam kian meninggi, sehingga generasi penerus Indonesia bisa sehat dan cerdas.